Untuk diundang sih pasti diundang ya gitu. Tapi tinggal lagi mungkin ada kegiatan juga. Masih banyak juga teman-teman yang nggak bisa datang karena memang lagi konser juga, ada kegiatan konser mungkin berhalangan untuk itu. Tapi nggak apa-apa sih, yang penting kita udah menjalin silaturahmi dengan siapa aja. Kalau untuk itu sih lebih untuk membenah diri aja sih. Nggak harus memutuskan untuk itu, tinggal lagi itu untuk urusan Iki pribadi aja sama Didi gitu, seperti apa gitu. Kalau untuk itu ntar aja deh. Itu pribadi Iki masing-masing sih, untuk itu tinggal lagi Iki sama Didi aja yang tahu. Karena nanti juga menjaga hati teman-teman yang udah support juga, udah gitu nanti yang lain juga kan gak enak juga ketika iya atau tidaknya, takutnya gimana. Yang penting Iki sama Didi lebih untuk mendekatkan diri aja sih, masing-masing fokus untuk biar supaya istiqomah aja dalam hal kebaikan. Iki sih nggak ada untuk menegaskan untuk itu karena nggak terlalu gimana-gimana banget. Kalau menurut Iki sih lebih untuk ya udah ngalir aja sih, baik itu gimana-gimana itu urusan Iki aja. Ya kalau itu sih tergantungnya dia aja, hubungannya kan dia yang jalanin, dia yang ngerasain. Ya kalau memang itu tetap dari omongan awal itu nggak bisa yang harus gimana-gimana, para mereka yang jalanin. Jadi terserah sama Ikinya aja gitu, gimana baiknya dia, silakan. Kalau Putri, oh Putri gak ada, cuman diundang lagi ada itu dia, ada JR. Ada kegiatan. Masih silaturahmi dengan baik, masih. Kalau status, masih barengan aja lah, sering-sering barengan. Ya silaturahmi aja yang baik, udah. Enggak, silaturahmi aja lah, lebih simpel seperti itu, lebih silaturahmi dengan baik aja. Kenapa memang ya enggak apa-apa sih, ya itu kayaknya lebih baik sih komunikasinya gitu. Kalau pacaran itu kan mengekang sih, mengikat nantinya.